Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Supangi Aja Channel. Di kesempatan kali ini saya akan review cara mengganti oli biar nggak lupa atau ketinggalan. Jadi kita tuliskan di nota itu nomornya 55.856. Jadi kalau kita pakai oli standarnya 3.500 kilometer, jadi lima, enam, tujuh, delapan, nah jadi 5.800 58.856. Oke, jadi nanti nomornya pas ganti lagi 5888. Nah, enaknya ya 5888 aja. Oke. Jadi biar enggak lupa ditulis di nota. Kita ganti olinya, guys. Setelah selesai pembuangan oli, kita tutup olinya, guys. Kita tutup, kita ganti oli, guys. Thank you.
kita melakukan pengisian oli dengan oli yang bagus, guys. Ini namanya oli MPX1, guys, yang untuk Matic, untuk motor Matic, guys. Nah, jadi jangan lupa rekomend dan subscribe-nya biar channel saya bisa berkembang dan setelah selesai kita bisa tes hidupkan dan mesin kita kontak lalu kita hidupkan, guys. Oke, sudah bagus. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomornya 55858. Jadi nanti saat penggantian oli yang kedua.